Pemirsa, Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin menghadiri serta membuka Festival Ramadan Ceria Feraria 2018 di halaman Masjid Baitus Salihin Ulekaring Kota Banda Aceh. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, pagi tadi membuka Festival Ramadan Ceria atau Feraria yang bertajuk Menyambut Berkah Ramadan dengan membentuk generasi gemilang yang berkarakter Qur'ani yang digelar di Masjid Baitus Salihin Ulekaring Kota Banda Aceh. Pembukaan ditandai dengan pemukulan rebana oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh yang didampingi anggota DPRK Isnaidi Husda. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin mengatakan, Pemko Banda Aceh menyambut baik terselenggaranya kegiatan yang diikuti oleh santri TPA tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki dampak positif dalam membentuk karakter anak sejak usia dini sehingga nantinya Banda Aceh akan diisi oleh generasi-generasi yang Islami, sesuai dengan visi-misi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah. Zainal Arifin memberikan apresiasi kepada BKPRMI dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menggelar kegiatan tersebut. Bahwa kami pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik kegiatan Ferrari tipe A ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan ceria. Karena kegiatan yang dilaksanakan ini adalah kegiatan sebagai upaya pembentuk karakter daripada anak-anak kita menjadi karakter remaja dan anak-anak yang Islami. Harapan yang sama juga dikatakan anggota DPRK Banda Aceh Isnaidi Husda. Dikatakannya kegiatan ini dapat membimbing anak menjadi generasi yang tangguh, generasi yang memahami ajaran Islam yang sepenuhnya. Kegiatan ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi generasi muda. Kemudian juga kegiatan ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan harapan kepada kita semua dapat membimbing anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh, generasi yang memahami ajaran Islam dengan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Panitia Ismu Adi mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Sebanyak 216 peserta mengikuti Festival Ceria Ramadan ini. Event yang diikuti oleh santri TPA dalam wilayah Kecamatan Ulekaring dan Siah Kuala memperlombakan 5 kategori perlombaan, di antaranya menggambar, mewarnai, sholat jenazah, lomba pidato, dan cerdas cermat agama. Festival Ramadan Ceria kita laksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Harapannya supaya anak-anak dalam bulan Ramadan ini semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kemudian nanti kita juga berharap anak-anak selalu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, lalu akan ingat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di TPA mereka masing-masing. Tim Liputan Aceh TV.